Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau ngasih cara ya untuk bengkokin besi apa ini? Apa bilangnya? Besi gelombong bulat dibengkokin tapi tanpa menggunakan alat roll. Sebenarnya alat apa caranya kurang praktis ya. Jadi gini. Jadi di gerinda dipotong tapi nggak sampai putus, mungkin dikasih jarak sekitar kurang lebih 2-1,5 cm, jangan sampai putus di gerinda. Untuk jaraknya ini kurang lebih per satu potongan 1 cm. Habis itu nanti digedein dikit. Kenapa nggak dibikin rajangannya lebih kecil lagi? Karena takut kekecilan, makanya dibikin 1 cm, habis itu dikurangin lagi tipis sedikit. Jadi setelah dibengkokin ini, habis itu kan diratain, setelah itu tinggal titik las. Jadi sepanjang bagian dalam ini, bengkokan bagian dalam ini tinggal di titik las, tapi di siku dulu ya. Kalau udah siku, baru di las bagian sininya. Habis itu udah. Jadi ini udah anu ya, udah selesai. Jadi tadi kan udah dipotong-potong ini, udah dilas, udah digerinda. Ini udah selesai gerinda. Jadinya kayak gini. Memang dia nggak terlalu rapi ya, soalnya ini kan putus-putus bekas dirajang. Jadi ini mungkin nanti nyasatinya di dempul aja. Habis itu amplas, cat, dah beres. Udah kuat banget. Jadi model kayak roll-rollan, cuman ya nggak terlalu rapi sih. Tapi kalau emang nggak ada roll ya mungkin ini salah satu caranya lah, cara low budgetnya. Jadi oke, sekian, terima kasih ya.